Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih di media KMBC Kang Mas Bogel Channel. Oke dulur, pada kesempatan malam hari ini Mas Bogel masih berada di seputaran kota Blora dulur. Tepatnya Mas Bogel ini berada di Kecamatan Cepu, Ketapang, Kebun Kelapa dulur. Nah di sini Mas Bogel malam-malam mencari kulineran sego pecel angkringan Godong Jati dulur. Itu di belakang saya sangat rame sekali dulur. Saya tadi itu lihat sekilas itu sangat rame pembeli dulur. Oke dulur, gak usah pakai lama, nanti alamat lebih lengkapnya saya kasih link Google Map di deskripsi ya dulur, agar kalian tinggal tul langsung nyampe di lokasi dulur. Oke dulur, gak usah lama-lama, mari kita tanya-tanya sebentar dan kita review bareng-bareng. Let's go. Assalamualaikum Mbak. Halo, waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Ika. Mbak Ika? Iya. Yeah. Ini yang punya sego pecel angkringan ya Mbak? Iya, yeah, sego pecel Godong Jati, khasnya itu sini. Ini berarti langsung dengan ownernya sendiri ya Mbak ya? Iya. Yeah. Sudah lama Mbak jualan di sini ya, atau mangkal di sini? Ini berjalan 3 bulan. Baru berjalan 3 bulan? Iya, tapi alhamdulillah udah serame ini ya Mas ya, bisa dilihat sendiri alhamdulillah. Oke Mbak, untuk bukanya sendiri mulai jam berapa sampai jam berapa Mbak? Kami buka mulai habis maghrib sampai habis, biasanya maksimal jam 1. Oh, sampai jam 1 malam, iya. Oke. Terus khasnya sini tuh tempenya anget. Oh, mantap. Itu kelebihannya, iya. Ya. Kalau yang lain untuk alamatnya sendiri di sini di mana, Pak? Tanya ini, Pak. Aku nggak tahu kalau alamat pastinya, pokoknya samping Hotel Royal Cepu gitu. Iya. Jalannya jalan apa ya, Mas? Soalnya saya juga bukan asli orang sini. Oh, asli orang. Aslinya saya Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Oke, okay, Mbak, di sini menyediakan menu apa saja, Mbak? Kalau menunya kami ini nasi pecel ini jadi apa? Kayak favoritnya orang-orang sini gitu. Menu utama gitu. Menu utamanya itu nasi pecel Godong Jati ya, Pak ya? Iya. Kalau untuk angkringannya kita punya beberapa produk. Ada pentol usus. Pentol usus. Terus kornet, nugget, banyak pokoknya pilihannya. Iya. Untuk segi harganya mulai dari berapa, Pak? Kalau untuk nasi pecelnya kami harganya 5.000 per porsi. Ya. Untuk sunduan-sunduan kayak usus dan lain-lain itu 2.000. Mantap. Iya. Oke, kalau begitu saya mau pesen nasi pecel Godong Jati sama sunduannya, Pak. Oke, kalau sunduan ngambil sendiri, oh, bisa sunduan. Milih sesuai keinginannya, okay, monggo. Oke. Okay. Mantap. Iya. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Sukses ya, Mas. Waalaikumsalam. Ini dulur, ini khasnya nasi pecel Godong Jati dulur. Wah, ini. Ini satu enggak usah pakai serundeng, Bu. Sama las ya. Ya, Mbak. Ini yang mana? Karungnya enggak kelas. Ini dulur sangat rame sekali dulur. Wah, mantap ini dulur. Oh. Assalamualaikum, Mas. Salam, Mas. Ini dengan Mas siapa, Mas? Bapak Deni, Mas Deni. Mas Deni. Iya. Ini Mas Deni bagian yang bakar-bakar, Mas. Iya, ya? Mas. Mantap. Misalnya bakar-bakar sama cuci piring, kalau bantu-bantu ya juga bisa. Oke, Mas. Oh. Ini dulur, proses pembakaran sunduannya dulur. Wah, mantap ini. Thank you.
dulur. Ini dia pesanan saya tadi dulur. Saya tadi itu pesan nasi pincuk, nasi pecel, godong jati dulur. Ini harganya itu cuma 5.000 dulur. Wow, ini dia dulur. Sangat mantap sekali. Oke dulur, sebelumnya saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini dulur, ini menunya itu ada ini serundeng, ada minyak. Wow, ini sangat istimewa dulur. Mau dulur? Ini untuk nasi pecelnya itu sangat mantap sekali dulur. Sangat nikmat dulur. Oh mantap ini. Mau gue dulur. Ini nasi pecel pincuk godong jati dulur. Ini tuh ciri khas dari kota Blora dulur. Oh, untuk kalian itu wajib mencobanya dulur. Monggo. Ini lauknya yang baik. Untuk tempenya sendiri ini masih hangat loh, karena langsung baru menggoreng. Wah ini sangat mantap ini. Wah harga cuma 5.000. Mau ngomong dulu. Dan di sini itu juga banyak sunduan dulu, semacam mulai dari telur, ada sosis, terus pokoknya itu banyak dulu, dan uritan pun juga ada dulu. Wah ini mantap ini. Mau ngomong dulu. Monggo. Ini sangat nikmat dulur, karena itu dari wadahnya itu pakai godong jati dan daun pisang dulur. Perpaduan nasi pecel, daun pisang, daun jati itu lebih nikmat karena itu terasa alam-alamnya gitu dulur. Monggo. Dan itu dulur. Wah, ini untuk bumbu kacangnya itu sangat pas. Sangat nikmat sekali dulur. Wah, monggo dulur. Monggo dulur. Sangat rekomendasi dulu. Karya kan panjang. Terus kita tambah lagi ya. Suapan yang terakhir dulu. Wow. Oke telur, itu tadi sekilas video dari saya kulineran pada malam-malam telur. Oke telur, cukup sekian video dari saya. Mungkin ini bisa menjadi referensi kuliner untuk kalian semua telur. Nanti untuk alamat lebih lengkapnya saya kasih link Google Map di deskripsi ya telur, agar kalian tinggal tul langsung nyampe tujuan telur. Di sini itu nasi sego pecel pincuk godong jati itu sangat mantap telur. Rekomendasi buat kalian semua. Oke dulur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara.